Halo Cisamen, wie geht's euch? Apa kabar teman-teman dalam bahasa Jerman? Ketemu lagi dengan saya dengan Ibu Ike di dalam belajar bahasa Jerman bersama Ibu Ike. Oke, hari ini ada beberapa contoh kalimat dalam bahasa Jerman. Pertama, ich möge Schokolade, artinya saya suka coklat. Kemudian kedua, ich esse Salat, artinya saya makan salad. Ketiga, Sie möchten Banane, artinya saya ingin pisang. Keempat, Wir mögen Banane, artinya kami mau pisang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada tadi empat kalimat yang bisa dipelajari di dalam bahasa Jerman teman-teman. Oke teman-teman, sekian pelajaran bahasa Jerman kosakatanya. Nanti kita akan bertemu di pelajaran bahasa Jerman berikutnya. Vielen Dank. Tschüss.